kita sudah meninggalkan bandara nih, terus kita ke koridor lounge-nya Grab. Tadi ditunjukin katanya kalau mau naik motor bisa. Jadi saya memilih motor main sendirian. Saya ikuti kanopi putih ini untuk ke parkiran motor, dan tadi di lounge-nya Grab sudah dipesan. Biayanya murah, hanya 18.000 ke kota Kuta. Nusa duanya agak jauh. Nusa dua lumayan. Oh. 30 menit ya. Ubud itu jauh, lebih jauh lagi. Wah, itu 2 jam. Hah? 2 jam agak. Oh, 2 jam. Beda Ubud ya. Oh. Beda kabupaten. Ya. Oh, beda kabupaten ya. Kalau ini kan kotanya ya. Kalau iya. Itu kabupaten. Itu kabupaten. Gianyar. Menuju ke Kuta. Saya di dalam mobil bersama Pak Valenta di Dinas Sip dan Kak Yuni ini. Sip, kawan Sip Luna. Nanti masuk. Nah, ini yang Asep sebenarnya. Kalau tadi Asep palsu. Ini Asep benar, Asep Amiruddin. Nah, Pak mau turun di sini? Sini ya? Boleh? Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi Nusa Dua Bali, tempat digelarnya Space and Rise Festival. Ini udah turun sini nggak apa-apa? Boleh turun sini. Ya. Ini pimpinan rombongan kita, Pak Parenta. Ini sep-sep kita. Kawan Sep Luna dan Asep dan menuju ke lokasi dari Makan Bedulang Belitung. Tadi katanya dari Yayasan Negeri Rempah, ngobrolnya di sini, kita temui mereka. Ini kita menuju ke panggung utama tempat diselenggarakannya Space and Rise Festival. Tadi ada pelatihan tentang sepeda dari bambu. Di G20 Presidensi memang mengambil tema sustainability. Festival ini juga ada pasar rempah. Oh, halo. Bedula yang asli yang ngampal tiker. Tidak, karena nanti mereka kan lewat. Oh. Yang hanya satu meter seperti ini, posisinya ada di sini. Untuk dipertunjukkan, jadi mereka masuk, mereka akan nonton. Oh, ini top bedula untuk yang aslinya begini gitu. Dengan kekhasan aslinya. Tapi kalau nanti
tiga itu nanti kita oh tetap di sana ya, berarti tetap lima. Jadi mereka punya mau yang jarak jarak dekat, tapi kalau yang di sini kebetulan yang kita pesenin itu yang warung minggu itu kan memang satu-satunya yang saya dapat di sini yang bisa masak. Nah, itu yang kemudian itu di bypass Murah Rai, nanti pesannya nanti saya share ketemu di sana kita ngobrol. Kalau musiknya gimana ya? Apa mengiringi pada saat? Kita musik juga. Oh, di panggung gitu nanti main musik. Oh. Sambil main musik. Sound system kecil enggak? Iya, iya. Iya. Ya, untuk yang dekat barongan ini ya? Iya, iya, itu yang ada alang-alang itu. Iya, iya. Yang penting kita bisa menjelaskan dasar rekonstruksi itu ya, gitu kan. Iya, itu. Iya. Dekat laut. Dominannya dominan. Luar, ya. Kan pulau ya, pulauan ya. Ini lokasi yang nanti digunakan untuk jamuan makannya, dan sementara musiknya ini panggungnya seperti ini. Nah, ini ada tempat alang-alang yang mungkin disiapkan untuk plate-nya tim organisasi. Nah, itu tim dari Belitung sedang berdiskusi dengan Mbak Wiwi. Iya. Dibuka sama Belitung nanti ditutup hari terakhir tanggal. Ini teknologi sustainable itu adalah mobil listrik. Iya. Ini yang disupport oleh Hyundai katanya. Eksibisi dari masing-masing daerah. Di kebenaran dari wilayah timur ada Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua Barat. Ini ada produk-produk ini kan purun dari Belitung. Belitung ya. Purun dari Belitung, sepiak yang apa ini? Oh, udah di ini. Tumbuh di bumi itu kan beras, ya kan, kemudian sayur mayur, sampai hati, ya sampai hati. Kopi hitam. Jalur rempah. Jalur rempah Nusantara. Jadi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena pastinya Indonesia sangat kaya akan kekayaan maritim dan juga hasil-hasil alamnya. Sahang berarti lada, berarti lada Banjar, begitu. Jalur rempah Nusantara. Tahun lalu kita dapat juga dari kementerian festival jalur rempah Nusantara. Titik 0 km rempah itu ada di Ternate. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.